21 pemain akan memantapkan pasukan Helang Merah bagi saingan Liga Malaysia musim hadapan. Antara yang mencuri tumpuan adalah kemasukan pemain sensasi bawah 23 tahun negara, Antana Balan. Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Anas Hafiz Mustafa berkata, selain Antana Balan, bekas pemain Kedah Azmi Yusof, pemain sayap Melaka Syarul Azwar Ibrahim serta perancang tengah Selangor Syarul Iqwan Samsudin adalah antara pemain yang berhijrah ke pasukan Kedah musim hadapan. Seorang pemain kebangsaan Singapura pula mengisi kuota import Asia Tenggara. Untuk pemain import, kita ingin umumkan pertama kita menerima saudara Syakir Hamzah, pemain pertahanan daripada Home United FC yang sekarang tengah beraksi dalam AAF Suzuki Cup. Kemudian untuk kuota Asia, kita menerima saudara Anmar Faris Al-Jabal Al-Mubaraki, sekarang tengah bermain dengan Army United di Liga Thailand. Menurutnya, senarai pemain import yang sah mengikat kontrak bersama Kedah bagi musim hadapan adalah seramai 4 orang. Seorang lagi masih dalam perbincangan akhir. Dua pemain import dari Brazil dan Spanyol meminta untuk tidak didedahkan profil mereka kerana liga masih berjalan.